Harus istirahat segera ya Le. Sehat-sehat ya Le ya. Jolali ya Le ya. Pesennya ayah ngaji walaupun satu ain ya Le ya. Bismillah. Yang jelas bangga dan senang Pak, tidak menyangka karena Rizky Ridho itu adalah dipanggil terakhir, jadi pemanggilan dia itu tanggal 9 waktu itu, yang lain sementara sudah TC 1 bulan lebih dan dia dipanggil belakangan dan alhamdulillah bisa tembus untuk bisa dimainkan. Harapannya di final besok seperti apa? Insya Allah juara, amin. Harapan keluarga juara Indonesia. Apa pesan yang dititipkan Bapak ke Ridho Pak untuk besok? Saya selalu pesan ke dia kalau latihan yang semangat, serius, jangan sampai bikin kesalahan atau membuat pelatih kecewa itu. Dan selalu sholat dan ngaji walaupun satu ayat itu selalu saya pesankan ke dia. Padat. Warga Indonesia daripada warga. Bisa ada sini Pak. Pak, bisa ada. Riz. Semangat ya. Main api. Menang. Menang besok ya. Amin. Ya Allah. Wajar. Rizki. Baik. Ojo lali menisuk nek sik sempat telepon mama telepon. Lalu kok ya. Ya masih lagi mari. Habis mam. Oh harus istirahat segera ya Le. Sehat-sehat ya Le ya. Ojo lali ya Le ya. Pesennya ayah ngaji walaupun satu ain ya Le ya. Bismillah. Gimana besok? Ya Pak, bisa dihadapkan sini. Semangat, besok semoga menang. Amin. Ya Allah. Salatnya jangan lupa ya, Le. Amin. Pak, ini enggak apa persiapannya dan harapannya besok, Rizky? Ya, semoga bisa menampilkan yang terbaik. Kesempatan, semoga bisa. Masih bisa menjadi juara, Mas.
Terus persiapannya sekarang, persiapan terakhir ini apa, Rizky? Paling cuma lebih banyak pertandingan besok. Kondisi teman-teman yang lain gimana? Sudah siap tarung ya? Okay. Siap. Salam buat warga Indonesia seperti apa, Rizky? Ya, semua minta dukungan dan doa masyarakat semua. Amin, amin. Amin. Amin.